hari bulan 6. Pasal hari ini ada 11 kes direkodkan dan pihak KKM akan membuat pemeriksaan selanjutnya dan akan tetapkanlah tarikh untuk pembukaan pasal ini. Hari ini adalah penutupan dan tarikh dia letak di sini disebabkan mereka nak buat siasatan dulu. Dan kebiasaannya 10 hari akan ditutuplah pasal ini dan MPSP akan memantau keseluruhan ini selepas ini. Dan kita minta semua yang hadir, yang penjajah, dengan penjajah KKM akan membuat swab test kepada semua penjajah dan MPSP juga akan membantu. Dan kepada pelanggan yang datang dalam tempoh dari 18 hari bulan sehingga hari ini, sebab hari ini kita buat penutupan. So kita minta kalau ada pelanggan yang datang, pengunjung yang datang di sini menghadapi kesukaran kewangan untuk membuat swab test, pejabat boleh hubungi pejabat kami dan saya akan bincang dengan YB untuk mencari jalan untuk mereka membuat swab test. So pasal hari ini sejak PKP pertama sehingga hari ini. Memang tiada kes dan hari ini kita rasa kesal lah kerana kita kekal selama satu tahun lebih untuk jaga kawasan ini. Akhirnya hari ini terpaksa takut lah dengan kejadian penularan COVID ini. Dan kami juga akan minta semua penjajah di seluruh seberang perai pasar-pasar supaya penjajah lebih berhati-hati dan kalau boleh buat test, swab test dan kekal SOP yang ditetapkan. Saya ingat begitu juga kepada pelanggan yang pergi ke pasar untuk kekal menjaga SOP. Kalau SOP dijaga, tak mungkin kena COVID. Ini SOP yang tak jaga. Dan semua penjajah yang ada pekerja asing minta supaya mereka dididik supaya bagaimana nak cara untuk menjaga SOP yang kita tetapkan. Dan kami juga akan memantau lah di seluruh kawasan perai ini untuk kekal SOP dan untuk menjaga mengurangkan penularan di COVID di sini. Dan inilah pasar, kalau penduduk di sini jangan risau. Pasar yang terdekat adalah pasar Seberang Jaya yang besar dan juga pasar yang kecil adalah di Indrawasih. Masih pasar ada. Dalam 10 hari ini pasar memang jalan tetapi cuma jauh lah. Dan kalau pergi ke sana kemungkinan ramai sebab pengunjung pasar ini akan pergi ke pasar-pasar berdekatan. Saya minta supaya semua penduduk ikut SOP yang ditetapkan dan jaga diri. Kalau boleh kita nak kurangkan secepat yang mungkin penularan ini. Terima kasih.